Bek kanan timnas Prancis yaitu Jules Koundé melanggar aturan ketika laga Prancis melawan Polandia di babak 16 sebesar Piala Dunia 2022. Kepergok menggunakan kalung ketika membela timnas Prancis menghadapi Polandia. Wasit baru mengetahui bahwa Koundé menggunakan kalung pada menit ke-40. Hingga akhirnya wasit meminta Koundé untuk melepas kalungnya. Mengingat di peraturan sepak bola sudah tertulis jelas bahwa setiap pemain dilarang menggunakan aksesoris terutama kalung dan cincin. Peraturan sepak bola internasional sudah tertulis jelas bahwa setiap pemain dilarang menggunakan kalung dan cincin pada pertandingan, terutama di Piala Dunia tahun 2022. Pelatih Prancis yaitu Didier Deschamps pun marah besar pada Koundé. Pasalnya Koundé bisa saja terkena kartu kuning oleh wasit ketika memimpin laga Prancis kontra Polandia. Beruntungnya Koundé, Deschamps tidak tahu bahwa ia menggunakan kalung saat pertandingan. Deschamps tak ragu-ragu memberikan sanksi berat pada Koundé jika sekali lagi melanggar aturan dan merugikan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Perhatikan, penampilan Koundé di babak 8 besar Piala Dunia 2022 membela Prancis menghadapi Inggris.